Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seputar penyetingan inverter. Dan masih bersama Abah Tea. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara setting inverter telemekanik Altipar 11, yang mana untuk inverter ini tidak bisa dirubah untuk parameternya, dinaikkan ataupun diturunkan, karena inverter ini terkunci. Sementara yang ditampilkan di inverter ini cuma menu display, sedangkan untuk parameter lainnya seperti fungsi parameter ini tidak tampil. Dan untuk membukanya kita tekan enter, ini frekuensi referen, kemudian RIP locking kode, ini adalah kunci dari parameter. Untuk membukanya tekan enter, ini posisi on, kemudian tekan lagi tombol up. Setelah tampil 2, ini adalah password dari pabrik. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita coba lihat lagi untuk parameter apakah sudah tidak terkunci lagi. Ini untuk fungsi parameter sudah tampil. Kemudian untuk motor kontrol, untuk analog input, preset speed 4, preset speed 3, preset speed 2, motor current, high speed, low speed, deselerasi, dan akselerasi. Selanjutnya kita coba rubah untuk akselerasi. Ini settingan 3 second, kita naikkan menjadi 6 second, kemudian enter. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke posisi ready. Kita lihat lagi untuk akselerasi yang tadi di setting apakah masih tetap 6 second. Kita enter. Ini masih tetap, berarti parameter inverter ini sudah bisa di setting, dirubah ataupun dinaikkan. Kita lihat lagi untuk parameter lainnya. Ini sudah tampil semuanya. Dan setelah penyetingan selesai, kita kunci lagi untuk parameter inverter ini. Caranya sama seperti tadi. Ini frekuensi referen, kemudian di RIP locking kode. Ini untuk menguncinya. Kita tekan enter. Ini posisi 2. Kemudian kita tekan down, lalu tekan up. Setelah ditampilkan angka 2, kita enter. Dan posisi inverter ini sudah terkunci lagi dalam posisi on. Kemudian kita lihat lagi untuk parameter yang tadi ditampilkan, apakah masih tampil di sini. Ini sudah tidak ada, cuma menu display saja. Dan sekali lagi untuk membukanya sama seperti tadi, tekan enter, ini frekuensi referen, kemudian tekan up.
Ini drip locking kode. Ini untuk membuka kunci settingannya. Ini posisi on. Kemudian tekan lagi up dan ditampilkan 2, kemudian enter. Setelah selesai, dan inverter ini sudah tidak terkunci lagi. Ini sudah ditampilkan semuanya. Itulah cara setting inverter, cara membuka kunci settingan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.